Festa semalam minggu, dan di sini jujur ramai banget. Dari tadi siang aku padahal di sini dari jam 11, ini udah mau jam 4 guys, tapi di sini ramai banget. Dan kenapa aku se-happy itu? Karena di sini tuh kayak beda banget. Aku tuh sering banget datang ke festival, ke konser, bahkan baru-baru ini kok aku dari Ancol juga buat nonton konser. Tapi hari ini tuh beda banget, menarik banget, karena para tamunya ini tuh mereka pada dress code-an gitu. Jadi kayak mereka pakai songket, kayak pernikahan. Bahkan di belakang sana tuh ada red carpet, terus ada ini nih yang apa namanya? Apa kameramen namanya? Nah, jalu juga. Jadi di sini semua yang nonton itu di treat se-special, jadi tamu spesial buat datang ke pesta semalam minggu. Dan di sini juga gestarnya tadi aku lihat tuh seru-seru banget. Yang bikin aku kaget tuh karena orang itu se-excited itu buat datang ke sini. Aku penasaran banget, kalian juga pasti ikut penasaran, jadi kita langsung ke dalam aja. Let's go. Pantang pulang sebelum pesta usai. Makan karena emang lapar banget. Terus di sini jajarannya ternyata sebanyak itu, tapi tadi aku mau beli yang simple aja. Aku beli kebab sama lemon leci biar lebih segar, jadi lebih semangat lagi nantinya. Nah, ini tuh lagi break dulu sholat asar, jadi buat umat muslim
bisa ke pasar dulu sebelum lanjut lagi nanti. So far ini tuh seru banget dan aku mau apresiasi buat 7 karya Sinergi karena sebenarnya banyak banget di sini tamunya tuh anak-anak muda kan. Walaupun juga ada yang tua-tua, ada juga yang anak kecil malah. Jadi sebenarnya pasti banyak orang yang tahu lagu-lagu dari luar, tapi banyak juga yang suka band-band lokal, terutama koplo Jawa. Dan dengan adanya festival semalam minggu ini, itu jadi ngasih wadah sih buat band-band lokal, terus juga buat para anak muda yang suka banget nih sama band-band koplo gitu. Tribute to Didi Kempot nih. Jadi nanti tuh ada penampilan dari Tribute to Didi Kempot dan tadi juga aku udah ngeliat banyak banget nih yang pakai baju. Jadi bawahnya mereka pakai songket, pakai batik gitu. Atasnya itu pakai kaos dengan tulisan Tribute to Didi Kempot. Nah, kenapa sih ada Tribute to Didi Kempot? Kita lempar balik sedikit. Siapa sih Didi Kempot ini? Jadi beliau itu legend juga. Legend di Indonesia yang lumayan mengangkat musik koplo gak cuma di Indonesia tapi bahkan beliau juga dikenal di dunia gitu loh. Jadi di saat beliau itu pergi banyak banget yang merasa kehilangan dan menurut aku sendiri beliau ini layak banget untuk diapresiasi melalui tribute tuh Didi Kempot gitu. Jam 9 malam, kemudian dilanjut lagi jam 9:40 ada Mr. Jono dan Joni. Nah, di sana juga lagi ramai banget, kayak kita kesana aja deh karena Aftershine lagi manggung. Yuk. Thank you.
kan recapnya, seru banget. Jadi Aftershine itu tadi band dari Sleman dan crowdnya itu rame banget. Terus tadi aku lihat juga orang pada asik banget, dari mulai nari-nari sendiri, terus juga nyanyi. Karena emang ternyata lagunya seterkenal itu ya, band-band lokal dari Indonesia ini. Terus ini lagi break maghrib, tapi dari tadi tuh crowdnya masih berlalu lalang karena close gate itu baru di jam 9. Dan setelah ini itu bakal ada tribute Didi Kempot, terus ada NDX, terus ada Guyon Waton, ada Dini Caknan, dan nanti itu performance terakhirnya dari Mr. Jono dan Joni. Oke deh, sampai jumpa di konser-konser selanjutnya. Bye-bye! Yeah.
sing jebul tarah.